Belum sejak 7 Disember yang lalu pada 2 hari lepas, kebenaran merentas negeri ataupun merentas daerah telah pun diberikan oleh pihak kerajaan dan langkah ini mengambil kira pelbagai aspek terutamanya dalam isu untuk kita mengimbangi kesihatan, penjagaan kesihatan awam dan juga usaha-usaha pemulihan ekonomi. Jadi untuk kita bercakap mengenai kebenaran rentas negeri ini dan impaknya dalam untuk meningkatkan aktiviti ekonomi negara, kita akan bersama dengan Dr. Zarinah Yusof, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran Universiti Malaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Doktor. Bagaimana Doktor melihat dalam keadaan ini melalui kelonggaran ataupun kebenaran yang telah diberikan oleh pihak kerajaan ini dalam membantu untuk memacu pertumbuhan ekonomi terutamanya pada suku keempat tahun ini dan sekaligus memberi impak kepada momentum yang lebih positif terhadap perkembangan ekonomi negara pada kadar tahun hadapan, Doktor? Okey, terima kasih. Kita dengan penarikan balik larangan merentas di daerah dan negeri, kita akan dapati, kita akan jangkakan lebih banyak pergerakan rentas negeri dan daerah akan dilakukan oleh orang ramai untuk berbagai tujuan seperti melancong, ziarah, bekerja dan juga untuk mengadakan majlis keramaian. Daripada kebebasan pergerakan ini, kita jangkakan memang akan merangsangkan kembali kegiatan ekonomi domestik yang terjejas teruk kesan daripada sekatan pergerakan yang sebelum ini. Kita dapati sektor pelancongan, pengangkutan dan perkhidmatan makanan akan kembali pulih untuk menjana pendapatan dan juga memberi peluang pekerjaan kepada orang ramai. Contohnya seperti restoran, hotel, chalet, menginapan desa, kereta sewa, grab, taksi akan menerima lebih banyak permintaan daripada pelanggan-pelanggan. So kita kalau kita tengok di sini, aktiviti merentas desa ini, merentas daerah dan negeri ini akan menyebabkan perjalanan untuk tujuan perniagaan juga dapat dilakukan dengan lebih lancar, terancang dan ini akan meningkatkan produktiviti. Okey. Baik, Doktor. Pengumuman ini telah memberi sedikit kelegaan kepada pemain-pemain industri sama ada dalam industri pelancongan, perhotelan, peruncitan dan lain-lain. Bagaimana Doktor melihat pemain-pemain industri ini, khususnya pengusaha-pengusaha IKS ini sepatutnya mengambil peluang dan ruang yang ada ini untuk mereka meningkatkan lagi ataupun membetulkan landasan perniagaan mereka dalam tempoh hujung tahun ini, Doktor? Kita dapati ya memang sekatan larangan merentas larangan rentas daerah dan negeri ini telah menyebabkan golongan peniaga dalam kategori PKS, perusahaan kecil dan sederhana sangat terjejas ya. Kalau kita tengok di sini ekonomi negara kita dari segi sumbangan PKS, kita dapati bilangan PKS ini adalah sebanyak 98% daripada jumlah perniagaan yang ada. Dan kita tengok di sini daripada bilangan ini sebanyak 89% terlibat dalam sektor perkhidmatan. Dan dengan ada kebebasan pergerakan ini, saya berpendapat bahawa peniaga-peniaga dalam kategori PKS ini sangat lega dan sangat gembira kerana kita dapati di sini dengan adanya kebebasan pergerakan untuk pergerakan merentas daerah dan negeri akan lebih banyak lagi aktiviti-aktiviti dapat dirangsangkan di sini. Kita dapati di sini sebab apabila perjalanan dilakukan oleh orang ramai untuk tujuan-tujuan yang telah saya sebutkan tadi, pada masa yang sama akan berlakunya perbelanjaan. Perbelanjaan untuk tujuan seperti penginapan, makanan,
perbelanjaan-perbelanjaan lain yang akan diiringi semasa melakukan perjalanan tadi, dan ini akan memberikan permintaan kepada perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh PKS tadi. Sebab kita tengok daripada PKS tadi, sebanyak 89% terlibat dalam bidang perkhidmatan di sini. Baik, Doktor. Kita cuba memberi pemahaman kepada rakyat berkenaan keputusan yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk membenarkan pergerakan rentas negeri ini. Dan kita sedia maklum impak sekiranya PKPB ini terus dilaksanakan, dianggarkan RM300 juta, KDNK negara kita akan mengalami kerugian dan akan memberi kesan langsung secara keseluruhannya kepada industri ataupun ekonomi negara. Jadi mungkin Doktor boleh memberikan penekanan terhadap kepentingan keseimbangan penjagaan kesihatan awam dan juga usaha-usaha pemulihan ekonomi ketika ini, Doktor. Okey. Memang kalau kita kalau sekatan larangan ini dilanjutkan, kita akan dapati sehari kita akan kehilangan sebanyak 300 juta pendapatan. Dan ini merupakan satu kerugian kepada negara, dan juga kesan yang lebih teruk ialah kesengsaraan hidup kepada peniaga-peniaga ini dan juga orang ramai. Tetapi kalau kita jadi di sini kita terpaksa mengimbangi kehilangan pendapatan ini dengan keselamatan diri. Jika kita benarkan pergerakan ini tidak disekat lagi, kita bimbang bahawa akan berlakunya jangkitan virus COVID-19 ini. Tetapi saya rasa di sini keadaan sekarang tidaklah seperti dahulu. Keadaan sekarang adalah lebih terkawal. Walaupun kita dapati statistik harian menunjukkan jangkitan virus 19 ini ada peningkatan, tetapi ini adalah masih di dalam kawalan kerana kelompok yang terlibat dengan jangkitan itu adalah kelompok yang tertentu, dia bukan secara rambang macam tu. Contohnya yang terlibat tu contohnya seperti pekerja-pekerja kilang di tapak binaan yang mana ramai yang terkena jangkitan, yang ini yang meningkatkan statistik jangkitan tadi. Lagi satu saya lihat di sini, oleh kerana keadaan COVID-19 ini juga terkawal sebab masyarakat sekarang, orang ramai mempunyai kesedaran yang tinggi tentang jangkitan ini dan mempunyai maklumat dan juga lebih terdidik untuk mengawal jangkitan ini. Kerana kita tengok dari setiap hari di media masa diberikan maklumat untuk mendidik orang ramai bagaimana cara-cara untuk mencegah daripada dikena jangkitan COVID-19 ini, dan juga kita dapati macam mana jangkitan ini boleh merebak jika kita tidak mengawalnya. Jadi saya rasa di sini jadi kerajaan sedar bahawa masa sekarang adalah sesuai untuk membenarkan pergerakan perjalanan dilakukan tanpa mengadakan sekatan lagi kerana dirasakan ini adalah lebih penting sebab kerajaan tak boleh sentiasa melakukan membantu rakyat dari segi memberi bantuan kewangan, kerana kita dapati di sini kita juga kerajaan juga menghadapi kekangan pendapatan kerana ekonomi tak bergerak sepenuhnya, lembab. Jadi kerajaan, punca pendapatan kerajaan dari segi hasil yang dikutip pun tak banyak. Kita tengok dengan harga minyak yang rendah, dan kerajaan juga membantu orang peniaga-peniaga PKS tadi dengan cara memberi grant kepada peniaga-peniaga kecil yang mikro tadi. Juga membantu dari segi program upah yang mana kerajaan bantu memberikan upah pekerja-pekerja sebahagian pada upah yang
pekerja terima, kerajaan berikan subsidi di sini. Ini semua melibatkan kewangan kerajaan. Ya. Jadi jika sekatan diteruskan, jadi kerajaan terpaksa bantu juga syarikat peniaga-peniaga kecil ini, tetapi kerajaan tak mempunyai kewangan. Jadi ini akan mengakibatkan negara lebih terancam, ya, lagi membahayakan kesejahteraan orang ramai. Jadi di sini kerajaan terpaksa setelah mempertimbangkan, ya, dari segi kebaikan dan keburukan di antara kesejahteraan orang ramai, untuk memperoleh pendapatan dan kesejahteraan daripada dijangkiti, kerajaan rasa masa sekarang adalah sesuai untuk menarik balik larangan merentas daerah dan negeri. Dan juga keadaan sekarang adalah lebih lebih memberikan harapan, ya, keadaan lebih optimis, ya, sebab kita dah ada pun kita dah ada vaksin, ya, untuk COVID-19 ini, dan ada negara telah menggunakannya juga, dan ada beberapa negara lain akan mengikutinya tidak lama lagi, dan kita juga akan memperoleh vaksin ini di tahun tidak lama lagi, insyaallah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Zarinah Yusof, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran Universiti Malaya. Jadi kita